jelek semua. Astaga. Ikan-ikan kecil bermunculan di tepi pantai dan menjadi tangkapan nelayan di Laguna Pantai Tresik, Kulon Progo. Sebuah video di media sosial memperlihatkan ribuan ikan kecil yang bermunculan ke permukaan air laut. Dalam video tersebut, ribuan ikan-ikan kecil terlihat bergerombol, melompat-lompat, seolah ingin terbang keluar dari perairan. Di video lain, terlihat beberapa perahu nelayan memamerkan ruang perahunya yang telah penuh terisi dengan ikan kecil yang mereka sebut sebagai ikan teri. Menurut salah satu dosen Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada, jika penyebab naiknya ikan kecil itu naik adalah karena mereka berupaya untuk mempertahankan diri dari kejaran predator. Selain itu, ia juga menambahkan jika ikan-ikan kecil juga bermunculan ke permukaan air laut untuk mencari makanan. Untuk mengetahui penyebab yang lebih spesifik dari fenomena ini, perlu dilakukan studi dengan meneliti kandungan perairan di wilayah tersebut. Selain itu, peneliti ini juga menjelaskan jika produktivitas perairan di wilayah selatan Jawa sering meningkat pada musim-musim tertentu. Hal ini bisa juga dikaitkan dengan fenomena upwelling atau percampuran massa air laut yang rutin terjadi di daerah tersebut tiap tahun. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan penyebab fenomena ikan-ikan kecil bermunculan di tepi pantai. Pertama, ikan-ikan itu bergerak ke tepi pantai untuk menghindari predator. Kedua, ikan bergerombol itu bermunculan di tepi pantai karena adanya perubahan suhu di dasar laut, di mana musim pancaroba mengakibatkan adanya perubahan suhu air laut. Akibatnya, ikan-ikan kecil itu bermunculan ke permukaan untuk mendapatkan suhu yang lebih hangat. Kemudian, teori yang ketiga adalah adanya gelombang besar yang menyebabkan ikan-ikan kecil itu terseret ke perairan di dekat daratan. Pantai Tarahan, Lampung. Beberapa waktu lalu muncul fenomena alam di mana jutaan ekor ikan loncat ke daratan yang membuat heboh warga di pesisir Pantai Panjang, Bandar Lampung hingga Pantai Tarahan, Lampung Selatan. Menurut laporan warga, ikan-ikan yang melompat tersebut tidak terhitung jumlahnya. Namun diketahui jika ikan-ikan yang melompat tersebut berasal dari jenis tanjan. Dikatakan jika ikan ini secara tiba-tiba meloncat dari permukaan laut ke bibir pantai yang kejadiannya berhasil diabaikan oleh warga sekitar dan mengunggahnya ke media sosial. Selain itu, tidak sedikit juga para warga Lampung yang memanfaatkan fenomena ini untuk menangkap ikan tersebut untuk dibawa ke rumah masing-masing. Mengingat kondisi ikan saat berada di bibir pantai masih dalam keadaan segar dan menggelepar, dari beberapa video yang beredar di media sosial terlihat para warga sekitar menganggap fenomena ini dan menganggapnya sebagai sebuah rezeki dari Tuhan.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan jika banyak faktor yang menyebabkan jutaan ekor ikan ini meloncat dari habitat aslinya. Salah satunya adalah karena kondisi pencahayaan di sekitar area pantai pada malam tersebut. Selain itu, ia juga menjelaskan jika ikan-ikan akan senang menghampiri sumber cahaya yang terdapat di pinggir atau dermaga. Tidak hanya itu, faktor lainnya yang memungkinkan ikan loncat terjadi yakni karena arus naik dari dasar ke permukaan laut sehingga menyebabkan ikan-ikan naik ke permukaan hingga akhirnya ke bibir pantai. Pantai Selaki Lampung. Beberapa waktu lalu ada sebuah video di media sosial memperlihatkan sebuah fenomena di mana jutaan ikan naik ke daratan di sekitar pesisir pantai Tanjung Selaki, Lampung Selatan. Hal ini tentu saja membuat heboh warga yang berada di sekitar lokasi. Dikatakan jika ikan-ikan yang melompat tersebut berasal dari jenis ikan tanjan yang melompat-lompat ke pinggir pantai secara masif dan sangat banyak. Menurut laporan warga yang merekam fenomena aneh tersebut, peristiwa ini terjadi pada malam hari. Dalam beberapa video yang tersebar, diketahui ikan-ikan ini berada di pesisir pantai yang ada di wilayah Panjang Bandar Lampung hingga Tarahan dan Tanjung Selaki, Lampung Selatan. Meski cukup membingungkan, namun fenomena ini menjadi rezeki untuk sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam video lain, terlihat banyak warga yang berduyun-duyun mengeluarkan ember dari dalam rumah masing-masing untuk mengambil sebanyak-banyaknya ikan yang terdampar dalam kondisi masih hidup itu. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Lampung mengatakan jika fenomena ini bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah karena gelap bulan yang dimana ikan akan senang menghampiri sumber cahaya yang terdapat di pinggir atau dermaga. Selanjutnya bisa terjadi karena arus naik di dasar ke permukaan laut sehingga menyebabkan ikan-ikan naik ke permukaan air hingga ke bibir pantai. Pelabuhan Gorontalo. Beberapa waktu lalu muncul sebuah video di media sosial memperlihatkan ikan-ikan di laut mendadak berlompatan ke daratan. Dikatakan jika fenomena ikan naik ke permukaan tersebut terjadi di wilayah kompleks Pelabuhan Gorontalo. Dalam video yang diunggah itu terlihat beberapa orang yang berebut menangkap ikan sudah berada di tepian. Bahkan warga yang melihat langsung berlarian untuk ikut mengumpulkan ikan-ikan tersebut. Dikatakan jika ukuran ikan yang melompat itu pun beragam, ada yang kecil, ada juga yang besar. Meski begitu, ada warga yang mensyukuri fenomena ini, ada pula yang takut lantaran dikaitkan dengan tanda-tanda akan terjadinya gempa. Melihat fenomena tersebut, pihak Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan, jika banyak pihak yang mengaitkan fenomena ikan yang berlompatan ke daratan itu dengan pertanda gempa bumi. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar sama sekali. Dirinya mengatakan jika fenomena kemunculan ikan ini belum menunjukkan adanya bukti yang kuat secara empirik yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan bencana alam seperti gempa. Oleh karena itu, fenomena ikan tersebut bukan bagian dari prekursor gempa bumi. Dari hasil pengamatan yang ada, fenomena ini malah menunjukkan kaitannya dengan musim. Sedangkan dari teori oceanografi, pengangkatan biota laut dalam kepermukaan hingga terbawa ke pesisir berkaitan dengan fenomena upwelling. Fenomena upwelling sendiri merupakan sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan. Dalam fenomena upwelling ini sudah lumrah jika banyak ikan sampai berloncatan ke daratan. Rakla Bontang. Beberapa waktu lalu muncul sebuah video di media sosial memperlihatkan ribuan ikan loncat ke daratan di jembatan Prakla, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang, Selatan Bontang. Dalam video tersebut memperlihatkan ribuan ikan kecil berloncatan menggelepar di atas jembatan Prakla Ujung. Mengetahui hal tersebut, puluhan orang heboh berteriak sambil berebutan mengambil ikan dengan kedua tangan mereka yang ditempatkan dalam wadah seadanya. Selain itu ada juga yang mengambil ikan dengan menggunakan jaring. Seorang warga mengatakan jika tiba-tiba muncul suara riuh di depan rumahnya dan saat keluar dari rumah rupanya ribuan ikan berloncatan ke darat. Selain itu, ia pun juga mengatakan jika ikan-ikan melompat awalnya sangat banyak hingga berkurang pada malam hari. Menurutnya, ikan-ikan yang melompat tersebut berasal dari jenis ikan tembang. Pantai Drakes, California.
Beberapa waktu lalu ada sebuah fenomena alam yang membuat heboh di mana ribuan ikan penis atau fat innkeeper worm muncul di Drakes Beach, California, Amerika Serikat. Dikatakan jika ikan yang masuk kategori cacing laut ini muncul setelah terjadi badai. Fenomena ini pertama kali terlihat oleh seorang ahli biologi setelah badai menghantam daerah tersebut. Menurut laporan, cacing yang berukuran 25 cm ini memenuhi pantai Drakes yang terletak di sebelah utara kota San Francisco. Para ahli mengatakan jika ikan ini biasanya bersarang di bawah pasir pantai. Namun akibat badai yang membawa gelombang besar berhasil menyapu lapisan-lapisan pasir itu dan membuat ikan penis ini muncul ke permukaan pantai. Ikan penis atau fat innkeeper worm sendiri adalah sejenis cacing sendok dengan anggota tubuh mirip bentuk spatula. Mereka akan memakan bakteri, plankton, dan partikel kecil lainnya yang ditangkap menggunakan semacam jaring lendir. Selain itu, ikan jenis ini juga akan menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah tanah atau dasar laut yang berlumpur dan berpasir. Lalu, bagaimana dengan fenomena yang terjadi di Jakarta baru-baru ini ya? Semoga saja fenomena ini akan berdampak baik untuk kita semua. Namun tetap saja, untuk warga Jakarta ingin mengetahui info fenomena tersebut dari instansi terkait. Dan semoga saja mereka menanggapi perihal fenomena tersebut.